Perkenalkan, saya Kariska dari Global Art Harapan Indah Boulevard Hijau. Kariska mau memperkenalkan media warna dan teknik di Global Art nih. Dari mulai gel pastel, pensil warna, dan krayon. Yang pertama, Kariska mau menggambar dan mewarnai menggunakan gel pastel. Yuk kita inti prosesnya. Oke, yang pertama kita buat lingkaran untuk bannya. Setelah sudah selesai, kita buat badan mobil dan atapnya. Lalu kita lanjut mewarnai. Kariska di sini menggunakan 3 warna gradasi, yaitu dari warna gelap, sedang, dan terang. Kariska menggunakan warna merah, oranye, dan kuning. Oh iya, Kariska menggunakan media warna gel pastel. Kita mewarnainya dari sebelah kiri ya, pelan-pelan agar terlihat rapi dan tidak keluar garis. Nah, di sini kalau sudah selesai, Kariska tutup pakai tisu supaya tidak kotor. Kalau sudah selesai, lanjut kita mewarnai kacanya. Jangan lupa ya, menggunakan 3 warna gradasi, gelap, sedang, dan terang. Kita mewarnainya pelan-pelan agar terlihat rapi, tidak kotor, dan tidak keluar garis. Nah, udah mau selesai nih. Terakhir kita mewarnai bannya. Jangan lupa ditutup pakai tisu ya agar tidak kotor. Wah, gambarnya sudah mau selesai. Ingat ya, kalau mewarnai pinggirnya jangan terburu-buru agar tidak keluar garis. Nah, terakhir kita tebalkan gambarnya menggunakan pensil 8B agar terlihat rapi dan jelas. Nah, ini hasilnya.